Halo Lur, salam sejahtera buat Anda semua. Semoga pagi yang cerah ini, sedulur semua, dalam kondisi sehat semua. Nah, kali ini saya, kru Chap Farming, sudah sampai di peternakan yang luar biasa, megah, dan ada ribuan ekor domba di peternakan ini. Sebelum kita jalan-jalan melihat peternakannya, Jangan lupa ya Lur, untuk like, subscribe, dan komen, biar kita semakin semangat serta menjalin paseduluran. Nah, tonton terus Lur sampai selesai video ini, karena selain peternakan yang megah dan mewah, tapi pemandangannya alam yang sungguh luar biasa. Nah, saat ini kita bisa melihat peternakan yang luar biasa dan masih dalam proses pembangunan juga. Nah, ini ada domba-domba yang diberi makan pakan kering, dan tempat ini berada di Pegunungan Menoreh, yaitu di tepatnya di Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Ada kambing dan domba yang tidak sedikit, ada ribuan teman-teman. Nanti kita akan lihat. Pemandangannya juga sangat bagus teman-teman. Nah, ini masih dalam proses pembangunan, semakin luas, luar biasa. Nah, ini ada juga joglo, cocok banget untuk, selain kita lihat-lihat peternakan, juga sebagai tempat wisata yang luar biasa. Tentunya dengan adanya peternakan ini dampak untuk lingkungan sekitar masyarakat, bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Di masa pandemi ini, semoga sedulur semua tetap semangat, peternakannya sukses, weduse lemu-lemu, sapine lemu-lemu, sehat. Kita optimis terus teman-teman. Nah, kita sambil jalan-jalan, kita lihat-lihat kiri kanan, semua diisi kambing domba. Nah, ini masih dalam tahap pembangunan jalan, sehingga mempermudah untuk pemberian pakan. Luar biasa kan teman-teman, itu pemandangan view-nya sangat bagus sekali. Nah, ini masih perluas, lahannya luas banget. Nah, kita bisa lihat ada rumah yang bagus sekali. Nah, ada joglo yang sangat bagus, seperti ada villanya juga, cocok untuk menginap. Nah, ini adalah peternakan
Rajendra Farm di daerah Samigaluh. Melayani akikoh dan hewan kurban. Ini sedang diberi makan pakan kering, teman-teman. Sangat luas banget. Kandangnya bisa menampung ribuan ekor domba. Nah, ini juga luar biasa dari segi penataannya. Pengembangbiakan kambing dan domba saat ini menjadi pilihan arah bisnis peternakan yang sangat penting, teman-teman, untuk kelangsungan bisnis penggemukan dan kuliner berbahan baku daging kambing domba. Pertumbuhan pebisnis pengembangbiakan kambing domba sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pemain usaha penggemukan dan pelaku usaha kuliner. Yang terjadi saat ini adalah sulitnya mencari bakalan kambing domba pedaging. Waktu yang tepat, Lur, untuk memutuskan menyiapkan diri menjalani bisnis pengembangbiakan kambing domba yang dijalankan dengan sistem yang tepat, manajemen yang tertata rapi dan dilakukan setahap demi setahap. Nah, di sini kita bisa melihat ribuan domba yang sedang diberi minum dan di-treatment dan diberi pakan juga, ini pakan kering yang nampak sedang menyuntik treatment tiap domba biar dombanya sehat-sehat. Nah, lanjut, Lur. Salah satu tahapan dalam usaha pengembangbiakan kambing domba, pembuatan kandang kambing domba breeding yang ideal. Nah, sedulur semuanya, apakah domba perlu mandi? Tuh, sudah pasti dan wajib. Di kalangan masyarakat luas, memandikan kambing dan domba, terutama di daerah pedesaan, adalah hal yang tidak wajar. Nah, di sini kita bisa lihat sedang dimandikan domba. Dan di mandikan dan kita bisa lihat hasilnya juga bersih dan bagus, terutama ini bisa berdampak untuk kesehatan domba tersebut. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, badan domba akan menjadi segar lah, penyakit kulit kutu akan menjauh dari ternak. Jika peternakan bisa mengecek, peternak bisa mengecek secara langsung kesehatan fisik kambing domba. Nah, keempat, bagi kambing domba betina, mandikan adalah salah satu trik supaya cepat birahi. Nah, ini bisa untuk percepat untuk birahi kita mandikan. Yang kelima, bagi kambing pejantan akan mampu mengurangilah kotoran yang nempel di bulu akibat urin yang disemprot-semprotkan oleh pejantan ke arah segala arah lah.
Nah, metodenya bisa gunakan alat semprot di selokan air yang bening. Perlengkapannya ada ini sabun cuci piring, jika sisir bisa menggunakan sunlight itu juga bisa. Cara memandikannya hanya mudah, basahi, gigi sikat, kakinya bawah baru balik ke perut, langsung ke punggung. Metode ini supaya kambing domba tidak kaget diguyur air. Nah, demikianlah informasi yang saya berikan langsung dari daerah Samigaluh, Rajendra Farm, Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat buat sedulur semuanya. Tetap semangat meskipun dalam pandemi saat ini. Jangan menyerah, jaga kesehatan teman-teman. Maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Kali ini belum bisa langsung wawancarai ownernya dikarenakan kondisi yang sedang kurang menginginkan. Ini mulai ada pembatasan karena ada pandemi saat ini, dan untuk menjaga kondisi kesehatan masing-masing, maka kita menjaga jarak. Semoga besok bisa melihat peternakan ini kembali, bisa lebih lengkap kembali. Semoga teman-teman juga peternakannya sukses, lemu-lemu, wedhus karo sapinya ya lemu-lemu. Salam sukses. Kita semua.